Otomotif, saya Gioksan dari Betawi Diesel. Kali ini saya akan merubah Isuzu D-Max. Ini kan sistemnya edisi PP44, elektrikal ya, tidak ada gasnya. Nanti dia akan kita rubah menjadi konvensional. Ini kan injection pump edisi elektronik ya, tidak ada kabel gas sel ya, nggak pakai kabel gas, nggak pakai gas. Dia sih bukan common rail, dia dulu baru common rail, setelah ini baru common rail. Nah ini juga kalau bermasalah injection pump atau engine-nya repot juga nih. Ya kalau saya kan tukang roba ya, kita roba dengan sistem konvensional manual. Nah ini contohnya, ini contohnya. Ini kita rubah memakai Panther 23. Panther 23. Caranya mudah. Ini kan lebar nih dudukannya. Ini lebar, 4 sini kita sumbat. Ini 4. Ya, kita sumbat. Ini kita piringan, kita bikin bos adaptor lagi piringan. Yang untuk bisa jatuh ke dalam sini. Ini bisa masuk balik. Nah sekarang kan ini asa kecil, ini besar, ini besar. Ini kan besar, kita bikin bos, kita bikin bos. Nah, ini masuk. Gas tangkas, dia elektrikal edisi elektronik diesel komputer. Nah ini kita yang kita rubah jadi konvensional manual, akan dipasang oleh mekanik Sakirwan. Pasang injection pump-nya, satu sikat ya, sudah kita pasang. Untuk sementara kita jangan pakai intake manipulator dulu, takut ada kurang bagus, kurang nafas. Sekarang kita tinggal di depan. Maaf Pak, kalau di depan kan. Kita mesti lihat knalpotnya. Asap besi. Asap besi. Tidak putih. Kalau digas mesti kuat hitam ya, dipantang hilang. Baru normal. Oh, baik. Oh, tapi itu kan ya.